Okey, ini dia bahan-bahan yang korang perlukan untuk membuat walker PVC tu. Baik kata ni kalau tak ada boleh pakai gergaji. Okey, cordless dia kalau tak ada pun kita boleh pakai screwdriver dengan paku je. Okey, ni cara aku potong eh. Pisau tu buat tanda, kemudian potong je. Korang potong ikut saiz ni ya. Lepas tu sambungkan yang 8 pieces tu macam ni. Lepas tu korang naikkan dia punya connector ni. Masukkan yang 4 pieces ni. Lepas tu sambungkan yang atas ni. Kemudian kena ketuk eh, kasih dia betul-betul mampat. Tak payah gam pun tak apa. Sebelum ikat ni, kita kena tanda dulu buat lubang baru senang nak masukkan skru. Baru ikat skru ya. Dah siap pun. Untuk kain dia ni korang boleh pakai apa-apa je lah. Macam ni aku pakai tudung bini aku je ni. Janji baby selesa, kita boleh adjust.